Saudara Lun, Diki Fadilah sejak 4 tahun terakhir menderita penumpukan cairan di kepala atau dikenal juga dengan penyakit hidrosefalus. Bocah 4,5 tahun dari keluarga kurang mampu ini kini berbaring lemah di rumah yang disewa orang tuanya, Desa Lung Baru, Kecamatan Sukamakmur, Nagan Raya. Tim Dinas Kesehatan Nagan Raya awal pekan lalu ikut mengecek langsung kondisi Diki. Sementara menurut orang tuanya, M. Rizki dan Marwati Wahyuni, penyakit yang diderita anaknya sudah muncul sejak Diki berusia 6 bulan. Upaya pengobatan terus dilakukan, bahkan sudah 2 kali dirujuk ke rumah sakit di Banda Aceh. Waktu sakit, memang sakit dia harus masuk rumah sakit. Nggak bisa di sini. Dalam mana ini? Untuk 6 bulan. Sekarang usia dia berapa? 4 tahun setengah. Dari Sukamakmur, Rizwan, Serambi on TV.